Si lilin jadi suaranya kayak apa dia bro ya? Nah itu dia. Itu dia. Nah, kurang paham malamnya. Ini. Cak jenggot. Jongkok mah jongkok. Ini jongkok perempuan, tapi jongkoknya kami pakai perempuan dong. Kenapa pakai perempuan coba? Ya menurut saya karena nggak ada suara mati lah jelasnya. Kalau di sini ngomongnya nggak ada kutilangan bahasanya seperti itu. Karena jongkok yang laki itu kadang-kadang ada suara mati, istilahnya monoton seperti itu. Iya ya. Betina. Betina. Ini kan mahal juga dia. Ini 3 juta bro. 3 juta bro. Ini jala ini juga lumayan ini dari Tangerang juga. Memang jala kalau ada orang ngalem semua. Iya asli. Karena dia kan memang burung lolohan. Iya. Ini 4 juta bro. 4 juta bro. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, comment, share. Komen Mbak Fi. Oh iya dong harus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di video yang kedua, masih belum capek kan? Belum. Temenin saya. Iya siap. Kita bongkar ke dalam boleh? Siap kita boleh. Kita mau lihat yang lagi belajar. Silahkan. Kita mau lihat gurunya sambil kita perkenalkan kok ada si Rio 5 juta. Mungkin banyak penasaran. Kita kupas tuntas pokoknya Metro Murai Mastering. Dicatat aja nomor ini ya bro. Nomor WhatsAppnya, nomor teleponnya. Apabila ada perlu, mau konsultasi, mau apa, Mas Epi terbuka lah. Siap. Ya, Mas Epi yuk kita ke dalam yuk. Ada berapa yang sekolah di sini? Sekolah di sini total 19 sudah. 19 siswa. 15 kelas. 15. Ini kamar pertama. Ada total sini 14 karena sudah memulai burung mabung kan. Ya, pindah kalau udah mulai mabung kita pindah ke kelas. Mulai ganti bulu rontok nah, pertama. Nah, rontok pertama ini kita pindah ke sini. Nah, sebentar. Ini masterannya beda antara beda yang ini. Antara nah ini kalau dari masih trotolan kita fokus burung kecil-kecil semua. Ini konin, sogo ontong, siri-siri, sogo ontong, konin, kenari, serindit, rambatan, air mancur, serindit. Ah, ada air mancur ya? Ada. Ada air mancur. Kayaknya kalau air mancur dari kelas pertama kelas 3 ada. Iya, terus ada nih. Air mancur pun dari awal sampai akhir nanti itu. Karena dia apa ya? Ya itu kenapa dibilang air mancur kayak air mancur panjang gitu. Nah, air mancur kan ada tembakan disambung rolan panjang. Iya itu ya. Itu air mancur memang ada dua versi. Ada yang cici cer, ada yang cer gitu. Air mancur. Nah, ini dua versi yang ini kan. Jadi khusus yang masih memang trotol, bener-bener belum mabung masih trotol kok. Bisa kita lihat yang masih trotolnya seperti apa? Boleh ya? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Biar kita enggak mau dibilang yang gimana-gimana juga. Masih trotolan. Bentar. Mana dia agak gelap. Tadi buka. Mana dia agak gelap. Nah, ini trotol masih trotol kan? Oh iya trotol. Edan. Bener tuh trotol tuh. Ini juga tuh trotol tuh. Tuh dia trotol. Ya dah. Ini khusus memang yang trotol trotol. Jadi di sini ada 50 ekor. Kebayang ngebersihinnya sendiri. Berdua sama ada kawan. Kirain sendiri. Enggak, berdua. Terus nah, kita nanti kalau sudah yang sebelahnya lagi. Mulai mabung, kita pindah ke sini, Om. Ini kalau sudah mulai mabung ya. Ini kita pindah. Nah. Nah, ini mulai mabungan. Oh iya. Nah, nanti kalau sudah ya udah setengah lah, istilahnya nanti pindah ke lokasi kedua. Rontok bulu pertama ini ya? Iya, ini rontok bulu pertama ini.
Wih, ngetreknya kasar ini. Wih. Nah, kalau kelas kedua kita mulai burung besar. Kita ada labet, masih tetap siri-siri, rambatan, sogon, siri-siri, kenari, serindit, jiblek gunung. Nah ini jalak uren, udah mulai sama jenggot. Mulai ada lagu burung kasar. Cicak cungkung, cicak cungkung pakai. Cicak cungkung kita pakai yang perempuan. Oh, yang manggil-manggil doang? Iya. Kita pakai yang perempuan. Jadi setiap gua sebut burung ini ada dia. Kita pakai. Nah ini ini ruangan khusus untuk isian burung-burung besar. Nah ini Rio-Rio yang baru beli kemarin dari Bandung. Heboh ya. Nah ini heboh. Bentar. Kita lihat. Bentar loh. Ini dia. Rio-Rio 5 juta berapa? 5.500.000 5.500.000 loh Rio-Rio. Ecan. Ini yang paling mahal isian berarti masteran. 5.500.000 Pak. Hampir sama dengan jalak uren yang di belakang. Wih. Ada jalak uren mahal? Ada. Kenapa? Ya karena itu tadi saya bilang kan dia menurut kami 3 variasi lagunya. Punya komplit. Iya. Jadi satu burung bisa membawakan 3 lagu. 3 lagu, 3 jenis burung secara tandus bersih, iya, ya. Terus. Mana dia? Nah, itu burungnya. Memang dia kalau ada orang malu-malu malah. Maunya enggak ada orang. Nah, ini. Itu namanya petir. 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 Ini dari Tangerang. Asal muasalnya. Tangerang ya? Iya. Mau ya diginiin ya? Ya kalau ada orang ngalem. Nah, iya ngalem. Iya. Jadi ketekan. Iya. Justru suara senjata andalannya enggak keluar justru. Nah, ya? Iya kalau. Dan bro, berapa ini? 5 juta berapa? Ini 5 juta. Oh iya. Edan. Ini Bayeman. Apa? Bayeman, kalau bahasa kami Bayeman. Ini apa ya? Kok gue gak ngerti ini? Kalau Lampung Bayeman. Di luar Lampung? Nah, kurang paham malah ini. Ini. Dan jenggot. Cungkok mah cungkok? Ini cungkok perempuan, tapi cungkoknya kami pakai perempuan loh. Kenapa pakai perempuan coba? Ya, menurut saya karena nggak ada suara mati lah istilahnya. Kalau di sini ngomongnya nggak ada kutilangan bahasanya seperti itu. Karena cungkok yang laki tuh kadang-kadang ada suara mati istilahnya monoton seperti itu. Iya ya. Betina. Betina. Ini kan mahal juga dia. Ini 3 juta bro. 3 juta bro. Ini jalan ini juga lumayan ini dari Tangerang juga. Memang jalan kalau ada orang ngalem semua. Iya pasti. Karena dia kan memang burung lolohan ya. Ini 4 juta bro. 4 juta tuh. Siri-siri. Wah. Wah, edan tuh. Masterannya edan. Masterannya edan-edan. Ini yang pasti terima kasih banyak atas waktunya. Oh, sebentar. Itu kenapa air? Nah, ini adalah mungkin ya, percaya nggak percaya, dengan adanya gemericik suara air, mungkin inilah untuk terapi masteran kita biar saling saut-sautan berbunyi. Terapi? Percaya, nggak percaya? Nggak percaya, tidak percaya, tapi ya seperti inilah. Itulah untuk terapi burung kecil-kecil masterannya. Iya, ya. Oh, satu lagi yang belum kita bahas, cililin. Ini cililin. Jinak. Jinak ini memang sengaja kita cari yang petetan sempantem ini
Lumayan loh harganya yang ketekan. Ini lumayan. Karena malam. Kena berapa dia? Ini 2 juta. 2 juta? Iya. Agak murah ya. Di sini apa gimana? Ya, ya kan bisa sampai 5 juta dia. Termasuk dapat murah lah, alhamdulillah lah. Cililin jadi suaranya kayak apa dia bro ya? Nah itu dia. Itu dia. Kebayang nggak sekeras itu nembak begitu dibawain murai batu, waduh dahsyat ya. Nah sebentar, saya mau tanya. Cililin. Saya mau tanya. Ini kan korlap. Iya. Ini juri. Murai batu yang bagus yang bagaimana? Ya otomatis dari durasi kerja semua dari pakem, variasi lagu, durasi kerja dan mungkin ya tembakan materi itu tadi, tembakan seperti itu. Kadang-kadang burung yang irama lagu, kadang-kadang burungnya kan tidak terlalu terdengar suaranya biasanya. Yeah. Tapi begitu dia ada tembakan cililin, itu otomatis dia lebih keluar volumenya. Unggul mana? Murai batu. Aduh. Murai batu yang punya tembakan cililin sering atau yang lagu? Pertimbangan ada di mana? Kembali lagi kita ke variasi lagu. Variasi. Karena utama pakem kita kan ke variasi lagu. Kalau hanya cililin aja ketemunya kan itu sejalur. Bahasa sejalur. Ya, bahasa tuh, bro. Sejalur. Ini juri lo yang ngomong lo, Pak Korlap lo, diperhatikan. Anjir. Keren banget. Makanya burung besar-besar sengaja kita taruh luar dari burung iya trotol. Iya sih. Keren. Mas Epi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Om. Dan semoga tempat master ini bisa menghasilkan burung-burung yang berprestasi juara di lomba-lomba nantinya. Amin. Karena itu akan menjadi suatu kebahagiaan ya. Insyaallah amin. Sehat, sukses selalu Mas Epi. Alhamdulillah sehat. Julik ASBR terus berkicau. Asik.